raksasa pembuat engine pesawat terbang asal Prancis, yaitu Safran, setelah melalui sejumlah langkah akuisisi, kini mempunyai dua unit usaha, yaitu Safran Helicopter Engines dan Safran Aircraft Engines. Safran Helicopter Engines, yang dulu dikenal sebagai Turbo Mega, telah merambah pasar Indonesia sejak 1961, ketika Jakarta membeli helikopter SA-313 Alwe-T2 karya Sud Aviation dan terus hadir di era Orde Baru, melalui SA-321 Super Freelon, SA-330 Puma, dan AS-332 Super Puma. Memasuki era reformasi, jenis turboshaft engine keluaran Safran bertambah dengan masuknya helikopter H-225M dan AS-565 MBE Panther. Keputusan Jakarta mengakuisisi pesawat pancar gas Rafale, sekarang giliran Safran Aircraft Engines berekspansi pasar Indonesia dengan M88 Turbofan Engine. Dahulu Safran Aircraft Engine menyandang nama Snegma.